Jadi inilah menu idaman aku ya. Hai guys, Genki Deska. Balik lagi sama aku, Rizky Revely. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baiknya. Hari ini mau ngajak kalian ke kantin aku. Karena hari ini ada menu kesukaan aku, yaitu chicken karage. Dan aku udah nunggu bisa bikin video ini dari dulu. Chicken karage-nya tuh murah banget ya. Cuma 540 yen atau kurang lebih ya 60 ribu lah. Dan aku harus buru-buru dan kalian bisa lihat porsi itu gede loh. So, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini guys. Oke, jadi ini udah pesawat keempat ya, pulang balik ya. Gila, banyak banget sih pesawat yang kayak gini sih lewat sini sih. Lihat itu banyak banget pesawat lalu lalang ya di sini ya. Karena ya kalian tau lah, karena di dekat sini itu ada pangkalan udara US militer. Aku itu udah lapar banget ya, jadi nggak sarapan pagi juga. Dan sekarang kita udah mau sampai ke kantin ya. Dan aku bakal lihat, tunjukin isi kantinnya itu ada apa aja menu hari ini. Dan setiap hari itu menunya gak diganti ya. Dan hari ini karage, chicken karage dengan porsi yang gede banget, jarang banget. Dan hari ini adalah hari yang paling kutunggu-tunggu. So, hari ini kita bakal makan sepuasnya guys. Makan sepuasnya, gila. Oke, jadi nama tempatnya itu namanya di sini New Lori ya. Tuh, dan ini yang gue cari guys. Yang aku cari itu ini, chicken karage. Ini porsi kecilnya sekitar ya 460 dan ini 540 ya, 60 ribu. Gede banget guys. Segini. Gede banget. Jadi kita sekarang makan ke dalam dan kita bakal ambil karcisnya dan kita bakal makan bareng. Masukin koinnya 500 dan 100. Nomor 20 ya, ingat guys, nomor 20 guys. Nomor 20 kita ambil. Nomor 20. Oke, udah keluar tiketnya. Dan kita ambil kembaliannya guys, jangan lupa. Gokil, gokil, gokil. How is it? Huh? You can finish everything? That's cool, man. Sedap, bro. Sedap, 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 sedap. Jadi sekarang kita ngambil. Oke guys, mas. Pinnya guys, jangan lupa. Hey, arigatou gozaimasu. Wow, sugoi. Gede banget guys. Dan kita ngambil sausnya di sini itu. Ini gratis guys. Kita ngambil ini. Oke, ini mustard ya. Gila guys, segede ini guys. Gokil, gokil, gokil. Ini mayonnaise. Campur aja semua guys. Seasoningnya. Kita ngambil minum dulu ya. Oke, jadi inilah menu idaman aku ya. Kalian bisa lihat, ini keren banget. Ini sih enak banget sih. Ini gue recommended kalau di sini, kalau makan di sini chicken karage. Harganya 540 yen, itu kurang lebih 60 ribu. Dan dapat miso, minuman. Ini dapat seasoning gitu. Kayak rumput laut gitu ya. Free kaki. Ini free kaki guys. Dan kita habis ini kita langsung makan aja. Kita cobain seberapa kuatnya aku makan. Oke, jadi gokil sih. Hari ini menunya itu enak banget, kesukaan aku. Jadi dari dulu itu aku nunggu itu makan ini, tapi menunya itu susah banget nunggunya itu karena udah lewat kan, jadi nggak tahu. Jadi kalian bisa lihat ini chicken karage itu gede-gede loh. Ini porsinya gila loh, gak ada otak, gede banget ya. Ini gede banget loh, ini porsi untuk 2 orang, 50 ribu untuk 2 orang.
This is last chicken karage. Tadi lupa ya ngomongin itadakimasnya. Jadi itadakimas ya. Dagingnya tuh gede. Dagingnya tuh. Kucing sama Desta, thank you for the food. Kill sih, ini porsinya banyak banget, kenyang sih, kenyang banget sih. Teman aku aja sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu, terdiam dia, lagi kenyang gitu. Habis ini aku mau balikin piringnya ke sana, dan habis itu aku mau balik. Dan hari ini aku ada kerjaan, ada part time teacher assistant namanya. Dan sejam itu dibayar 1.300 ya per jam. Stick balikin sini terus sampah ya, gelas di sini bowlnya dilempar aja sini. Okay, jadi sekarang aku bareng teman aku, jadi kita mau ke lantai 1 mau beli es krim. Es krimnya itu sebenarnya gak murah, gak mahal sih. Jadi sekarang kita bakal on the way ke lantai 1. Oke, jadi ini mesin es krim di lantai 1. Gak bisa lihat ini harganya murah loh, 170 loh. 170 yen, 20 ribu gitu. Harganya 200 yen juga. Wah, ini gokil sih. Wah, gokil. Ini koinnya. Iya, iya. 200 yen. Tangannya ke dalam. Iya, iya. Dan ini guys, es krimnya 17 ribu. Belum pernah coba sih. Menu yang di lantai 1. Hari ini menunya ada pork, man. Ramen pork. Ada salad juga. Ini udah sold ini. Ini apa ini? Ini udon. Ada hamburger juga di sini. Terus harganya itu murah-murah ya. 420, 500 yen. Ya sekitar segitulah, 300 yen gitu. Jadi inilah es krimnya ya, 17 ribu ya. Kayaknya mirip-mirip sama es krimnya di Indo sih. Cuaca enak banget. Itu aja sih videoku hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like, comment video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.